dilakukan adalah uji statik dan uji dinamik. Uji statik kita rancang dengan beban 70% dari live load, dan nilai 70% itu sesuai referensi memadai untuk kita bisa menilai jembatan itu apabila dibebani sampai 100%, jadi ekstrapolasi, dan cukup punya data untuk menilai respon linier dari beban 0 sampai 100% nantinya. Jadi itu kita pegang. Nah, sebagai persiapan sebelum pengujian, dari desain kita simulasikan beban 70% itu secara bertahap, mulai dari tengah diisi, lalu ke tepi sampai penuh, dan posisi titik.